Inilah sebagian rekaman berupa gambar dari acara yang kami gelar pada tanggal 9 Desember 2023 pukul 19.30 sampai dengan selesai di Balairung Universitas Gadjah Mada. Ini adalah malam silaturahmi dan apresiasi budaya Bulak Sumur dengan tema spesial Refleksi Sastra W.S. Rendra. Acara diisi dengan peluncuran buku Sri Kandi dari Kampus Biru, kemudian dilanjutkan dengan orasi ilmiah Testimoni Sastra W.S. Rendra, kemudian ada kisah dari keluarga yang disampaikan oleh Bunda Sitaresmi Prabuningrat. Kemudian ada musikalisasi puisi oleh Ramu Rima FIB UGM dan pembacaan puisi W.S. Rendra oleh tokoh-tokoh nasional. Ada Bapak Profesor Dr. Aminuddin Aziz, Kepala Badan Bahasa Kemendikbud Ristek RI. Kemudian para guru besar dari UGM dan dari luar UGM. Ada Profesor Dr. Abdul Wahid BS dari UIN Purwokerto. Kemudian ada Profesor Dr. Suminto A. Sayuti dari UNY. Kemudian tokoh-tokoh dari UGM seperti Prof. Hedi Ahimsa, Profesor Ali Agus, Dr. Aprinus Salam. Juga tentu saja pembacaan puisi oleh Rektor UGM, Ibu Profesor Dr. Ova Emilia yang kehilangan suara dan tetap dipaksa oleh MC untuk membaca puisi pendek W.S. Rendra. Ada juga penampilan Ibu Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Profesor Dr. Wening Udasmoro. Ada Ulfatun Ceha, seorang penyair Jogja yang punya nama bagus. Ada Pak Bram Makahekum, ini adalah aktor kawakan dari Benggel Teater. Kemudian ada Ramu Rima dari FIB UGM. Dan ada pembaca puisi yang sekarang sedang naik daun namanya Denny Maulana, yang beberapa waktu lalu membaca puisi di Istana Negara. Dan acara yang sangat spesial ini ditutup dengan Refleksi Sastra W.S. Rendra, Refleksi Sastra Bulak Sumur, Refleksi Sastra dari Balairung Kampus Biru Universitas Gadjah Mada. Refleksi sastra yang berupa puisi dibacakan dengan sangat dahsyat oleh Gus Nas dari Padepokan Ilmu Giri, Imogiri, Yogyakarta. Demikian, terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi di acara yang akan datang dalam situasi yang lebih bagus lagi. Terima kasih atas segala dukungan dan perhatian. Juga mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Salam tahu bulat. Cus.